sahabat petani, berjumpa lagi dengan channel Borneo Forester. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara perbanyakkan bibit tanaman. Namun yang beda pada trik kali ini yaitu kita akan menggunakan media air. Jadi tidak dalam polybag tanah seperti ini, tapi kita akan menggunakan media air yang saya sebut sebagai hidrokolasi atau okolasi menggunakan media air, teman-teman. Nah, kita ambil dulu batang bawah yang akan kita lakukan penyambungan. Kita cabut saja seperti ini. Ini kita ambil yang ini. Kita ambil batangnya yang besar, batang bawahnya yang besar, tuh seperti ini. Nih. Jadi masih usia dini ya, masih 1 bulanan. Kemudian kita siapkan tempat untuk sebagai wadah tempat airnya. Nih, menggunakan gelas mika atau yang biasa untuk gelas pop es. Kemudian tak lupa juga tutupnya, teman-teman. Nanti tutupnya gunanya untuk apa, nanti simak videonya, jangan di skip biar tahu guna dari tutup ini. Batang bawahnya kita harus cuci bersih, teman-teman, tidak boleh tersisa tanahnya. Namun hati-hati di bagian atas ini jangan sampai terkena air ya, di bagian yang akan kita sambung ini jangan sampai terkena air. Kita hanya membersihkan akarnya saja. Sampai dia bersih, biar bakteri-bakterinya atau kuman-kuman yang jahat tidak ikut ke dalam media airnya nanti. Tuh, sudah bersih seperti ini. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu mengisi plastik mika ini menggunakan air. Kita menggunakan air hujan. Ini air hujan. Tuh. Sampai hampir penuh ya. Kita sisakan sisa satu jari seperti ini. Langkah selanjutnya, teman-teman, kita akan pangkas batang bawah. Sebelum kita lakukan penyambung, kita pangkas batang bawahnya. Ini cukup satu lagi. Oke, seperti ini kita pangkas. Selanjutnya kita pangkas juga entresnya yang akan kita sambung, teman-teman. Ini kondisi entres juga dalam keadaan sehat. Kemudian kita sisakan 2 daun, tapi kita potong. Nah, seperti ini. Kita letak sebelah sini dulu, kita siapkan lagi 1. Ini jenis lokal ya. Kita mengembangkannya lokal dulu. Yang sudah ditanam juga banyak yang lokal, teman-teman. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya, kita ambil tutup dari gelas mika ini, kita masukkan batang bawah. Tuh. Kita masukkan dulu. Tuh, sampai seperti ini. Nanti yang akan nyangkut di bawahnya seperti ini. Kalau akarnya terlalu panjang, kita buang saja sedikit. Supaya tidak tersentuh ke bawah ya. Tuh. Satunya juga. Kita masukkan. Jadi sama sekali tidak menggunakan media tanah, tapi kita menggunakan media air, teman-teman. Tuh. Langsung saja kita belah. Sama halnya seperti kita melakukan sambung pucuk. Yang satu ini akan kita sambung pada bagian hipokotilnya, teman-teman. Pisau harus benar-benar tajam dan bersih. Kemudian kita belah. Tuh. Kita belah. Nih, kita letak dulu.
kita ambil entres 2 daun tadi, kita lakukan penyayatan. Seperti membuat mata kapak juga. Kalau mau pakai silet silakan pakai silet. Kalau mau pakai cutter silakan pakai cutter. Tuh. Jika sudah langsung kita tancapkan. Kita tarik lagi, kita tancap. Kita pilih yang paling tepinya. Biarpun ini tidak kebagian seperti ini, ada jarak, tapi sebelah harus kena, kulit ketemu kulit. Karena nanti yang akan menempel adalah kulitnya, bukan batangnya. Bukan batang dalamnya, tapi kulit. Langsung saja kita ikat. Tuh. Nah, kita ikat. Langsung kita kunci. Tuh, satu sudah jadi. Satu sudah jadi, kita tancap sini. Kita mau rapikan. Ya. Ini kita sudah rapikan. Tuh. Akarnya jangan dibuang. Nah, seperti ini. Kita lanjut satu lagi. Kali ini kita tidak pada bagian hipokotilnya. Tapi kita buat pada bagian atasnya. Sama, kita belah. Perhatikan. Lebih bagus itu kalau menggunakan silet. Kalau yang biasa menggunakan silet. Nah, seperti ini. Tuh. Lepas, tancap dulu supaya dia bisa bertahan. Kemudian kita ambil entres. Nih. Kita lakukan penyayatan sama seperti membuat mata kapak. Dia harus perhatikan pisaunya benar-benar tajam. Kalau sudah, kita cabut kembali. Kita tancapkan. Kita tancapkan seperti ini. Tuh. Lihat. Tuh. Tuh. Biarpun sebelah tidak kena, tidak masalah. Yang penting, bagian sini kena kulit, bagian sini tidak masalah. Dan kita ambil ikat. Nah, jadi langsung kita masukkan ke tempatnya. Oke, seperti ini. Langsung kita lakukan penyungkupan. Kita menggunakan plastik es yang besar. Tuh. Plastik es yang besar. Jadi sungkupnya sampai ke bagian bawahnya. Nah, sudah jadi teman-teman, seperti ini. Tuh, sampai ke bawah. Selanjutnya saya akan tunjukkan yang sudah berhasil dilakukan penyambungan. Oke teman-teman, ini yang sudah kita selesai lakukan penyambungan dengan teknik hidrokolasi. Kita lihat ke bawah. Tuh. Tuh. Jika tidak percaya, kita akan bongkar satu. Jadi ini menggunakan media air
Kita lihat akarnya. Tuh. Nih, teman-teman. Kita lihat akar bagian dalamnya. Seperti ini, berbintik-bintik dia karena di dalam air. Tidak seperti di tanah. Nih tunas-tunasnya. Ini umur 1 bulan ya. 1 bulan setelah penyambungan. So. 1 bulan, 1 bulan. Kita lihat akarnya. Tuh. Ada bintik-bintik kayak karang. Kayak karang ya. Entah apa ini. Kayaknya mau numbuh akar baru. Kemudian satu lagi. Ini sampai bertunas juga akarnya. Tuh. Nanti akan kita pindahkan langsung ke polybag ini. Karena sudah jadi. Sedangkan yang ini berumur 3 mingguan. Sudah jadi juga, tuh. Lihat tunas ini. Ini tunasnya. Tunasnya. Lihat akarnya, tuh. Sudah muncul akar baru juga. Ini di umur 3 minggu. Kalau sudah hitung 3 minggu itu berarti positif jadi ya. Ini juga sama. Tuh ini 3 minggu. Belum pecah tunas. Tuh. Bintil-bintil juga. Karena terendam air. Hidrokolasi. Baik teman-teman. Seperti ini caranya. Mungkin bisa dipraktikkan di rumah. Bagi teman-teman yang sering gagal. Melakukan sambung pucuk. Coba cara ini sambung pucuk tapi menggunakan media air. Semoga kali ini teman-teman tidak gagal dalam melakukan sambung pucuk. Karena saya coba 4 batang ini, tidak ada satupun yang mati teman-teman. Hidup semua. Tuh. Jadi kemungkinan karena di air itu bakterinya jauh lebih sedikit ketimbang kita menggunakan media tanah yang kadang selalu busuk maupun terlalu lembab. Sehingga muncullah jamur seperti itu. Kalau di air, walaupun dia lembab, tapi dia tidak ada bakteri jamur itu, teman-teman. Mungkin teman-teman jadikan referensi untuk dilakukan penyambungan yang sering gagal. Coba cara ini. Coba cara hidrokolasi. Oke, kita mau pindahkan bibit yang sudah jadi ini ke dalam polybag.